Siapa yang keluar menuntut ilmu, ilmu itu ialah ilmu untuk mencari keridhaan Allah, tetapi dia tidak keluar melainkan untuk dia menuntut ilmu, untuk dia dapat menggah-megah dengan manusia supaya dia dikenali orang-orang ramai, maka dia tidak akan dapat cium bau syurga yaumul qiyamah. Jangan kata masuk syurga, bau syurga pun tak dapat. Nauzubillah min zalik. Ibu ayah yang mengantarkan anak-anak itu ke sekolah, ke madrasah, betulkan niatnya bukan kerana untuk supaya anaknya itu menjadi orang yang termasyur ataupun mendapat gaji yang besar supaya nanti boleh berikan pada ayah ibunya wang ringgit ataupun boleh belikan kereta pada ibu ayahnya. Bukan. Jadi ibu ayah tu bila dia mengantar anak itu ke sekolah ataupun ke madrasah, lillahi ta'ala, kerana Allah SWT, bukan untuk mendapatkan balasan daripada anak itu. Andai kata satu hari takdir Allah anak itu tidak membalas apa-apa pada ibu ayahnya, maka itu tidak mengecewakan ibu ayahnya. Kerana apa? Kerana ibu ayahnya menunaikan kewajipan dia. Jadi kalau betul pun anak dia menjadi seorang ulama besar dan masyhur dan ternama, maka pahala yang diharapkan oleh ibu ayahnya itu tidak mendapatkan. Kenapa? Allah SWT hanya menerima amalan yang ikhlas. Amalan yang tidak ikhlas tidak akan mendapat ganjaran si Allah, walau sebaik mana sekalipun. Dan kalau sekiranya dia menghantar anak dia kepada sekolah-sekolah sekular, itu pun tidak menjadi kekurangan. Kenapa? Di dalam kita ilmu Islam, kita ada yang berbentuk fardu ain, ada berbentuk fardu kifayah. Fardu kifayah seperti menjadi seorang engineer, seorang doktor. Jadi dengan niatnya ikhlas itu kerana Allah untuk menjadikan anak dia bermanfaat kepada dirinya dan keluarganya dan kepada masyarakat, maka itu juga mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Nama Ustaz Tengku Muhammad Fauzi atau dengan gelaran TM Fauzi tidak asing lagi di Singapura. Pesanan beliau kepada ibu bapa untuk tidak takut kehilangan rezeki ketika menghantar anak ke madrasah sangat memberi impak yang mendalam kepada kita. Maka di sini setiap satu dolar, satu sen yang dibelanjakan, semua itu dikira sebagai fi sabilillah. Sebab Nabi kita telah mengatakan, siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, itu di fi sabilillah. Dan orang yang mengeluarkan belanja untuk fisabilillah, Allah Ta'ala berikan ganjaran lebih daripada 700 kali ganda. Jadi satu dolar dia belanja, 700 kali ganda, bahkan lebih lagi. Mengikutkan keikhlasan dia. Ibu ayah yang berpendapatan sederhana ya, akan menghadapi kesulitan perkara ini. Tapi itu jangan jadikan satu penghambatan. Kalau kita lihat alim-alim ulama kita dahulu, mereka ini kadang-kadang daripada keluarga miskin. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri, dia anak yatim, daripada kecil lagi anak yatim. Tak ada bapa, hanya mak dia saja, dan dia pun miskin. Nak tulis pun tak ada pensel nak tulis. Kertas pun tak ada. Dia ambil tulang-tulang, ambil pelepah-pelepah kurma, dia tulis atas tulang-tulang pelepah kurma. Masya Allah. Tapi dia menjadi ulama besar. Dan bagi mereka yang ada kelebihan, alhamdulillah ya. Jangan kita ingat kelebihan rezeki itu hanya untuk kita. Kita ingat rezeki ini datangnya daripada Allah SWT. Dan dia merupakan amanah Allah kepada kita. Wanfiqu mimma razaqnakum. Hendaklah kamu berinfak apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Jangan kita ingat hanya untuk diri kita saja. Maka kita bantu juga madrasah yang kita nampak ada keperluan. Seperti madrasah Assagaf, mudah-mudahan madrasah Assagaf Al-Arabiyah ini maju jaya, dapat melahirkan bakal para alim-alim ulama kita. Wanita, khidmat wanita ini makin lama makin banyak. Jadi keperluan untuk adanya ulama wanita ini lebih mendesak kalau dibandingkan dengan lelaki. Semoga Allah berikan ganjaran yang tinggi di yaumul qiyamah, dan juga kepada mereka yang meneruskan warisan ini dengan sebaik-baiknya, semoga Allah Ta'ala juga memberikan mereka kebaikan dunia akhirat.